Beberapa jenis kulit sapi pada tas. Kulit nabati. Kulit nabati atau fake leather termasuk salah satu jenis kulit sapi yang paling ramah lingkungan. Kulit ini disamak dengan bahan alami. Tidak ada bahan kimia yang digunakan selama proses penyamakannya. Kulit pull up. Kulit sapi pull up tergolong sebagai jenis kulit sapi paling populer dan paling banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan leather goods. Karena sifatnya yang lentur, kulit pull up sering digunakan dalam bisnis tas kulit. Kulit suede. Jenis kulit sapi yang satu ini terbilang sering digunakan dalam pembuatan leather goods. Ciri khas kulit suede bisa dilihat dari teksturnya yang berserabut dan terasa lembut saat disentuh. Tekstur seperti ini terbentuk karena kulit yang diolah adalah kulit sisi bagian dalam. Untuk tahu informasi dan tips merawat tas yang lain, jangan lupa follow Paes Leather Spa.